Ramadan Sananta sukses gocek 3 pemain Malaysia, langsung kesetanan Budi Sudarsono. Timnas Indonesia menghadapi laga Super Big Match di laga perdana AFF U23 melawan Harimau Malaya di Rayong Province Stadium Thailand. Dengan tidak adanya pemain seperti Marcelino, Arhan dan juga Asnawi Mangkualam, karena masih bermain untuk tim masing-masing tak membuat kendor pemain anak asuh Sintayong. Indonesia bermain dengan penuh semangat di laga ini. Dari menit awal, Indonesia langsung menyerang lewat Irfan Jauhari serta Ramadan Sananta. Striker fenomenal Ramadan Sananta mencetak gol luar biasa di laga ini dengan menggocek 3 pemain Malaysia. Aksinya ini mirip dengan pemain timnas dahulu Budi Sudarsono. Pemain Malaysia sampai terguling-guling sebelum Sananta mencetak gol dengan mudah. Ia bisa mempercundangi 3 pemain sekaligus tanpa perlawanan di gol perdananya di Piala AFF kali ini. Sananta memang striker penuh kejutan di timnas Indonesia. Meski usianya yang masih muda, ia adalah salah satu striker andalan timnas Indonesia. Ekspresi pelatih Malaysia dan para pemainnya langsung begitu frustasi. Gol Ramadan Sananta membuat drop mental para pemain Harimau Malaya. Nah, menurut kalian gimana nih kualitas gol Ramadan Sananta kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.